susila. Norma susila adalah norma atau peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan masyarakat. 3. Norma agama. Norma agama adalah aturan yang berlaku dalam agama dan peraturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum dan bersifat memaksa dan mengikat. Ya iyalah, kan namanya juga presentasi ya kan, dicatat dulu, dirangkum gitu. Aku aja bingung loh. Iya, kamu cepet banget nangkepnya, aku susah ngerti tau. Enak aja kok. Anja, ajarin aku ya. Ren. Aku boleh nanya gak? Boleh. Kamu kok gak pernah dijemput sama orang kamu sih? Gak apa-apa kok, kan aku pulangnya sama kalian juga. Oh gitu. Tuh angkotnya udah datang. Baru mau bilang lama banget angkotnya. Yaudah deh. Ya, dah sini ya.
rumah kosong, Kak. Seksual harus diputus, dan diamnya kita terhadap aktivitas itu menjadi tanda persetujuan atau reinforcer positif atau perilaku penguatan terhadap perilaku pelecehan seksual itu, lebih khusus lagi kepada pelaku. Jadi pelaku merasa bahwa aktivitas itu boleh dilakukan, tidak ada orang yang bisa mencegah. Kemudian jika kita bertindak, maka itu menjadi sebuah reinforcer negatif bagi pelaku dan perilaku kejahatan. Jadi itu bisa secara psikologis perilakunya kemudian bisa diturunkan. Nah, dan dalam kondisi yang ramai, teman-teman yang prospek untuk menjadi korban kejahatan seksual segera teriak atau mencari bantuan dengan menarik perhatian orang-orang sekitarnya. Tapi jika itu di dalam tempat yang relatif sepi atau Anda sendirian gitu,
fokus pada merusak perhatian, fokus perhatian pelaku. Jadi bisa jadi dengan membuat gerakan refleks atau melakukan bela diri secara sederhana dengan menendang bagian vital atau perut atau nyolok mata. Jadi lebih efektif gerakan seperti itu. Jadi memang penting untuk kemudian masing-masing kita punya kemampuan bela diri sederhana.